nanti paling gak gue kita bagi Mas untuk cerita masing-masing bagi mencari selamat. Mungkin Pak Nong dulu dan terakhir ditutup oleh Buak Kolak. Saya lari ke belakang rumah. Saya di belakang rumah, itulah gempanya. Saya lagi lah, gempanya memang seperti kita menanti berat. Kita nak pegang pintu yang terlepas. Terlepas gempa, kami balik lagi. Jadi kurang 8 menit lah. Kami lari ke rumah, rumah saya pun tak masuk ke rumah lagi. Itu lari ke rumah. Jadi saat itu dia panggil lagi saya, nak pulang kamu ke tempat, mandi, pakai baju yang kuat, kalau ada apa-apa kamu bisa lari. Saya dengan lancar sama saya, pulang saya tidak lebih dalam 20 menit, saya mandi bersihkan rumah sedikit. Tak lama kemudian, orang berteriak air lu naik, rupanya dalam 20 menit itu air surut ke laut. Nah, jadi di laut itu naik air setinggi gunung. Apa? Surut kering air. Jadi lari, saat lari, saya dapat mak saya, anak dua, peganglah mak saya. Saat saya lari, mengharap terjadi kejadian. Anak dari mama, anak dari anak. Jadi, kemana orang-orang lari ramai. Kebetulan pintu kereta itu saya tak berhenti. Selamatlah bayi ini. Dan baik. Baik. Orang Aceh ramah-ramah kan, makanannya sudah sedap. Masih kami cantik kan, Nabawi. Kalau salah masih berselamat, ingat masih Nabawi. Padahal tempat awak jualan jalan kedua. Lima langkah berjalan jalan kedua. Kenapa awak tunjukkan ke sini? Tak lari juga saya berdiri terus lah. Ini rupanya ditutup. Ditutup. Waktu balik nak orang. Ya Allah, orang pada lari semua kenapa tak lari? Lari, buat di depan, ayah di belakang. Karena air tsunami itu kayak mandang itulah. Tapi kalau tsunami gini deh. Tsunami digulung, dihempas. Airnya berputar. Karena kami kan asalnya begini dia. Ini Selat Melaka, ini Lautan India. Dari sana datang ke sini, ke kampung kami. Dari Ulele, dari sini lah ketemu lagi. Jadi berputar lagi. Kita dengar berita saja sudah seram. Takut kan, berita-berita tengok. Waktu satu hidup itu nangis saya. Saya bilang, ya Allah, ya Tuhan. Kalau begini gempa turun, kalau pecah tanah, masuk kami ke tenda semua. Kita tak fikir air. Kalau gempa, kita pecah tanah. Jadi nak orang semua berpikir. Ada yang azan. Waktu saya dengar azan, tanya lagi saya dengar azan. Ya Allah, ya Tuhanku, yang azan ada, pikir ada. Kenapa gempa tak berhenti? Apakah ini kiamat? Wah, sudah pikir kiamat. Karena lama anak, lama itu. Kalau bukan kiamat, apa doa saya baca hari ini sudah berhenti gempa? Rupanya kada ilham. Kamu yang baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ada doa nanti. Jadi awak baca Al-Fatihah. Ini bukan terang-terang ini, karena Allah. Kita baca, iya, karena abidu, iya, karena semuanya. Kepadamu kumumah, ya Allah. Kepadamu semuanya berhenti dan gempa. Ya tutup-tutup kanan tak berhenti. Bahkan aku tunjuk menerangkan dan buat kanan. Belum lama sebaca Al-Fatihah kuat-kuat, berhenti gempa. Sudah ramah tu nak gempa, 8 menit. 8 menit tak berhenti je, macam-macam. Besar gempa 9.3. Sudah berhenti gempa, saya kayak bangun dari tempat duduk tu, kayak pening. Jadi awak lihatlah, ya Allah, apa sudah hancur semua. Sudah rubah tempat, apa, sudah undang-undang. Itu kereta apa sudah tumbang semua. Dalam hati awak, rumah awak sudah balik ke rumah. Karena antara gempa dengan tsunami ada 20 menit jeda. Ada waktunya. Sekiranya tambah tidak ada harap bisa lari, nak, tapi nak tahu. Tidak ada yang kasih tahu, tidak tahu. Kita kasih tak percaya orang juga. Sampai ke rumah, yang punya rumahnya kan namanya orang kaya nih, kepala Pertamina. Suaminya, Pertamina, Pak Misbah, suaminya, Abasya, dia seorang cikgu, tapi hari ini tak sekolah. Waktu saya pulang, Abasya ini duduk di jalan semua. Abasya tanya sama awak, wah ya best, sudah pulang ya, kolaknya bagaimana? Best, kolaknya sudah bersambungan. Awak masuk ke rumah, sampai ke rumah duduk sekejap. Baru sekejap duduk, bunyilah boom.
Bang, bang, kata si tangga saya. Orang enggak, orang tentara kerjanya pulang saja. Kenapa 2004 itu Aceh dilanda pulang saudara berkepanjangan? Tiap hari memang bunyi bom. Jadi saya bilang tiap hari bunyi bom berapa ribu. Bukan begitu wak ni baru apa gempa besar dapat. Selepas lain lagi senyap. Senyap! Senyapnya kayak keheningan. Saya bilang lagi mabes. Baik, selepas bunyi bom kenapa senyap dah tahu. Baliklah saya ke Jati lagi. Balik ke Jati di sana lah nak saya lagi putih-putih piring. Ada kakek di piring saya. Saya bilang ambil air sungai. Pulang buk dari laut nak masuk Kuala. Abang masih marah. Saya nindok putih piring. Oh, rambut ni panggil air laut naik. Waktu saya bangun, saya lihat. Saya cari dulu mana airnya. Kepala dulu nak. Mana airnya? Waktu saya lihat, terkejut. Kenapa airnya dua gelombang besar? Di depan mata ayahnya dua gelombang mana aku terhidup lagi, pasti mati. Gelombang pertama berjalan, antara saudara tak bubur pasal asap. Jadi bakalnya begini bergulung lagi. Di tempat awak berdiri, kayak gini masih kering. Itulah saya, orang pada lain semua, saya lambatnya pasti meninggal. Ayah makin lama makin dekat dia. Bunyinya kayak pasal, berduru dia. Lama tewak ni sebentar lagi ajar sampai datang. Angkat tangan sampai kita maksudnya 19 sama masih terbayar bagaimana cara angkat tangan. The light of Aceh, wonderful Indonesia.